Pablo memilih untuk mengajak tim Salab Expose untuk mengikuti mereka, beraktivitas di luar rumah, menikmati sepinya ibu kota Jakarta, karena ditinggal mudik oleh sebagian besar penghuninya. Aneka aktivitas dilakukan untuk menguasai jalanan Jakarta, dari mulai kegiatan normal seperti bersepeda, hingga beragam aksi nyeleneh lain, termasuk tiduran di tengah jalan, membawa perabotan rumah tangga ke jalan, dan lain sebagainya. Kita mau ikutan challenge seperti orang-orang. Kan Jakarta itu pasti sepi. Kalau lebaran semua orang pada ke kampung. Nah, inilah kesempatan kita untuk menikmati kesepian jalanan.